kasih Prof. Sidang, Sekretaris Sidang, Promotor dan Yudi beserta saudara Prof. Fedus. Saya rasa pertanyaan berat sudah kita lakukan di sesi tertutup. Saya mungkin hanya ringan-ringan saja. Yang pertama, kita tahu bahwa pergulatan makan ulos itu mengalami perkembangan yang cukup luar biasa. Dan menurut Anda ini, apa ulos secara ta'rif, secara definitif, menurut Anda? Ulos adalah apa tradisi, ulos adalah peninggalan dari para pendahulu. Peninggalan itu tidak sebatas fisik, tapi memang semua hal di sini. Bisa berupa pemikiran, bisa berupa karya, bisa berupa keilmuan dan lain sebagainya. Itu yang itulah yang peninggalan dari para pendahulu kita. Baik, ini saya sampaikan karena di Jogja banyak jemaah-jemaah kulos. Jangan-jangan mereka tidak mengerti apa makna kulos. Jemaah kulos pada identik dengan radikalisme. Baik, yang kedua, saya rasa seorang pemikir tentu mengalami perjalanan intelektual yang sangat panjang, proses itu dilalui. Saya bertanya, apakah pemikiran Zaki Mahmud ini itu terpengaruh dengan siapa yang paling menonjol keterpengaruhan beliau? Oke, yang pertama, Zaki ini belajar di Inggris, di London, setelah itu juga di sana. Dalam nalar positivism, dia satu era saat itu dengan Ayer, Haji Ayer. Maka secara langsung atau tidak, dia memang di bukunya banyak mengutip itu. Jadi ada keterpengaruhan di situ. Kemudian itulah yang dan dia bawa pulang, dia usung ya pada masa-masa di fase yang tadi sampaikan kedua untuk di fase dia pengen untuk apa bagaimana kalau bisa terjadi masa, tapi kemudian dia modifikasi di antaranya itu loh terpengaruh. Apakah hanya terpengaruh pada satu orang atau sebagai tokoh tadi katakan ada maksud Abu Shikat dengan Abu Zandi ya. Secara seberapa jauh antara dan pendahulu dari Zaki Mahmud. Tadi yang dalam hal positivism dia belajar dari apa orang-orang Eropa itu pemikir itu bukan hanya Ayer, mungkin ada beberapa tokoh yang lain, tapi yang memang dia banyak kutip itu. Kemudian yang kedua dari hasanah pemikiran Islam, ada dua kutub pemikiran yang dua-duanya saya melihat bahwa dua-duanya ini sama-sama mempengaruhi Zaki. Yang pertama kutub Imam Ghazali, yang kedua kutub Ibnu Rushd. Ya, satu sisi dalam konteks Imam Ghazali jelas bahwa Zaki yang pertama dia pakai Mishkatul Anwar, lima fase perkembangan itu dia pakai untuk menganalisa secara perkembangan pemikiran Islam ya, mulai dari Mishkat Mujajah dan lain sebagainya sampai kemudian Sajarah Mubarakah. Hanya memang dalam konteks dengan Imam Ghazali ada semacam ini, dari lima fase itu 1, 2, 3, 4 Zaki sepakat. Karena fase yang pertama, fase apa namanya, Mishkat, itu dia pandang tokoh utamanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian fase yang kedua, Misbah itu tokoh utamanya adalah apa namanya, masa-masa awal terbentuknya filsafat Islam. Dan fase ketiga, fase keempat, kematangan filsafat Islam. Dan fase kelima yang Imam Ghazali lari ke tasawuf, Zaki nggak mau gitu, sehingga dia berpisah jalan dalam konteks itu. Tapi termasuk juga kitab Imam Ghazali yang lain, Mizanul Amal misalnya, Zaki banyak mengutip itu bahwa Imam Ghazali dalam konteks Mizanul Amal dia katakan bahwa keseimbangan antara al-ilmu wal-amal itu sejak dulu digembur-gemburkan. Tapi ternyata al-amal yang dimaksud oleh Imam Ghazali biasanya lebih kepada al-amal al-ukhrawi, al-amal yang konteksnya orientasinya ke langit. Nah, Zaki bilang dia ambil secara verbal kata-katanya, tapi dia tafsirkan dengan yang berbeda. Nah, dia lebih mengidolakan Ibnu Rushd. Apakah kemudian bisa dikategorikan Zaki Najib Mahmud ini adalah pemikirannya originalitas? Dalam konteks-konteks tadi saya pikir ya.
apa klaim yang makul dan remakul, ala makul? Pertama itu al-makul wal-makul klasifikasi itu mungkin ada kemiripan-kemiripan dengan yang lain, tapi ini berkembang sendiri, katakanlah ada tipikal sendiri. Kemudian dalam konteks apa namanya, di samping vaksin tadi al-makul wal-makul juga dalam hal tadi dia apa namanya, ada warna filosofis yang kental ketika dia misalnya mengusung sunahiyah tadi, dualisme. Makanya Zaki dijuluki oleh Imam Abdul Fattah, ini salah seorang tokoh Al-Azhar Lampau itu, dia adalah Sokrat min Masr, Sokrates dari Masr. Karena apa? Karena getol nuansa filosofisnya itu. Di sementara yang lain biasanya mungkin parsial sifatnya, tapi Zaki lebih kepada filsafat secara utuh gitu. Baik, yang berikutnya, di disertasi Anda ini saya belum melihat narasi Anda tentang keterbatasan penelitian saudara. Bisa Anda jelaskan keterbatasan penelitian yang saudara lakukan dari dimensi? Oke, keterbatasan ya, kalau secara lisan saya sampaikan yang pertama apa namanya, tema tentang turas batasjid ini satu tema yang populer, tapi itu juga tema yang besar sebetulnya, dan apa namanya, yang pertama jumlah halaman disertasi saya ini memang minimalis, dan mungkin itu nggak bisa sempurna untuk mengcover sebuah kajian yang mendalam ya, tapi paling tidak menyentuh sedikit lah ya, satu terus yang nampak sekali itu, dan dulu Prof. Nuryadi juga sudah nendito itu gitu, karena Prof. Nuryadi ini pasti sudah hafal ini karena saya ketemu 3 kali beliaunya ketua sidang, jadi itu salah satunya itu. Kemudian apa yang lain? Baik, saya rasa berikutnya juga saran rekomendasi itu sebenarnya penting, karena berangkat dari permasalahan yang saudara tulis, maka Anda menjalankan ruang yang bisa diteliti oleh orang lain setelah Anda. Itu mungkin, atau Anda sendiri ingin menjamah wilayah yang menjadi kekurangan Anda tadi. Saya rasa nanti bisa, kalau ini mau diterbitkan ya harus ada saran rekomendasi. Yang terakhir, kalau pada level kontribusi Zaki itu adalah dia menciptakan neopositivisme logis, sementara kalau kontribusi Anda dalam penelitian disertasinya untuk pengembangan UIN ke depan? Untuk pengembangan UIN, apa namanya, dari tradisi yang kemudian disampaikan oleh Zaki, ada kritik nalar epistemologis, barangkali itu tema yang masih terus akan aktual dan akan senantiasa kita butuhkan itu, pentradisian itu, kritik nalar, kritik epistemologis, dan kemudian bagaimana kita, apa namanya, tadi ada tradisi muhakatnya Zaki yang kemudian kita juga bisa meniru itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.